Sudah di jumpa lagi bersama kita di pada kali ini kita akan mengajak tadi semuanya untuk mengunjungi kawasan wisata air yaitu Sungai Kupang yang berada di kawasan Desa Tanah Bawah. Perjalanan menuju ke Sungai Kupang, Desa Tanah Bawah, yang melewati kebun-kebun sawit terus menuju ke dermaga Sungai Kupang. Di sepanjang jalan dikasih petunjuk bagi pengunjung yang belum pernah sama sekali datang ke kawasan Sungai Kupang. Seperti kami, saya belum pernah mengunjungi Sungai Kupang dan kami sangat terbantu dengan petunjuk arah yang dibuat oleh warga atau pengelola dari badan Sungai Kupang ini sendiri. Contohnya di depan ini, Freddy. Unik gak salah maksud dan tujuannya sepanjang jalan ini digantungin botol-botol bekas minuman seperti ini. Kita masih dalam perjalanan menuju Sumatera dan masih melewati perkebunan. Cigo, apa di situ? Bersama tim ada, iya, ada Dinia, halo sayang, ada Jame, ada Gadis, ada Dokter Ling, halo pendatang baru. Ini gak sampai pendatang baru nih. Belum ada peran ah. Belum ada peran. Tim Spradik Skaben sampai di Sungai Kupang. Biasa orang kota katanya belum pernah lihat sungai tuh. We'll be right back.
Hari ini cuacanya sangat mendukung bagi kami tim Kredit Skaben bertandang ke kawasan wisata air Sungai Upang. Itu mancing ikan apa, Dek? Ikan toman. Apa yang umpan, ah? Hah? Kodok. Hai Dokter Ling. Hai juga Ustadz Ali, Pak Guru. Sip. Halo. Kamu menghalukan siapa? Semua-semua. Hei, lu siapa? Oh ternyata oh ternyata ini loh narator kita. Ada gazebo. Rangkaian, oh, kawasan Sungai Upang. Operator perahu nggak ada ya? Operator perahu ini mana? Halo dokter. Halo juga, selamat siang. Siang, pagi, sore, malam ya. Yang sayangnya kita datang kemarin ke pagian. Jadi buat teman-teman Kredit semua yang mau berkunjung ke bank dan mau melihat koleksi bunga anggrek yang masih alami ada di tempatnya, itu mesti harus datangnya siang ataupun pada sore aja. Dengan panorama yang indah, wajib dikunjungi. Sekarang like, komen, dan jangan lupa subscribe kita di Pablo Picture. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Ling. Pokoknya kalau gue sini gak nyesel bro. Banyak yang bisa dijadikan objek wisata di sini. Spot-spot foto juga bagus. Dan tentunya ini masih alami. Keren banget. Jangan sampai tidak di sini. Like, share, and comment Pablo Picture YouTuber. Jadi inilah akibatnya kalau bawa mak-mak untuk jalan-jalan ya.
Apalagi mama pada masanya itu belum ada kamera handphone. Pada zamannya lagi zamannya adalah zaman kamera tustel. Halo Bang Firman. Ya Bang. Bang Gian kayaknya nyesel dengan itu. Akhirnya kita pulang Sradi. Apakah kita kemari lagi ya? Hari ini sayang banget kita nggak bisa berperahu. Dan pengen berperahu melihat ekosistem bunga anggrek. Tapi sayang hari ini kita nggak bisa karena kita datangnya ke bagian operatornya nggak ada. Gitu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa datang kemari lagi dan bisa berkeliling menikmati wisata air dengan berperahu dan melihat koleksi bunga-bunga anggrek yang ada di sini. Selamat jalan dan terima kasih. Kembali lagi kita nanti kapan-kapan di Sungai Opang.